Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sapura dalam acara Breaking News MTsN 5 Tabalong. Sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTsN 5 Tabalong dalam rangka Syiar Madrasah. Dalam liputan kali ini kami akan menyajikan berita tentang MTsN 5 Tabalong yang menghiasi madrasah dengan bendera merah putih menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Berikut jelang peringatan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong mulai memasang berbagai ornamen dan hiasan untuk memeriahkan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia itu. Di antaranya memasang bendera dan umbul-umbul di lingkungan madrasah. Sapura SPDI, Ketua Panitia Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, yang ditemui tim Breaking News pada hari Kamis 5 Agustus 2021 mengatakan, dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, panitia melakukan pemasangan bendera dan umbul-umbul di lingkungan madrasah, serta melaksanakan lomba puisi dan pidato bertemakan kemerdekaan, yang bertujuan untuk meningkatkan semangat cinta tanah air. Dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia, kami panitia HUT Kemerdekaan RI ke-76 dari MTsN 5 Tabalong mengadakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul serta melaksanakan lomba puisi dan pidato yang bertemakan kemerdekaan. Tujuannya untuk lebih meningkatkan lagi semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air. Pemasangan bendera dan umbul-umbul di lingkungan madrasah sebagai bentuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Bendera merah putih adalah sebagai simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Breaking News MTsN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTsN 5 Tabalong. Saya Sapura beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.